Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sesungguhnya waktu kehidupan itu mau menjalankan kebenaran firman Tuhan, khususnya orang Kristen. Pasti di dunia ini akan ada kedamaian, akan ada ketenangan, dan akan ada ketentraman. Kehidupan akan mesra satu dengan yang lain, asalkan mengikuti pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus, dan orang itu percaya kepada Alkitab. Karena firman Tuhan katakan, perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Indah bukan? Itulah hidup dalam kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau percaya akan Alkitab dan kebenarannya dan mau melakukannya, pasti kehidupanmu membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.